Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik? Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat? Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khatib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang khatib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan. Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah. Menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat.